Oke bro, ketemu lagi. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya mengobati kaki kenari yang berjamur. Jamur adalah salah satu parasit ya. Ini sangat mengganggu kenyamanan kenari saat nangkring di tangkringannya. Ini kalau sudah parah juga bisa membuat kenari ini jadi malas bunyi atau istilahnya macet ya. Jamur pada kaki kenari ini bisa disebabkan karena kurangnya penjemuran pada kenari atau kenari kurang kena sinar matahari, itu yang pertama. Yang kedua bisa disebabkan karena keadaan kandang terlalu lembab. Dan ketiga karena kondisi kandang kotor atau kebersihannya kurang terjaga ya. Bisa juga tangkringannya kotor, kena kotorannya si kenari itu sendiri, lalu keinjek-injek dia, akhirnya timbullah jamur pada kaki kenari. Karena kenari ini sangat ringkih ya burungnya ya. Burung jenis finch ini sangat sensitif sekali kulitnya. Kadang malam tidak dikerodong itu pun kakinya bisa bentol digigit nyamuk, terus nanti bentol pada jari-jarinya, akhirnya kukunya lepas kan, itu sering ditemui pada kenari. Makanya kalau kita pelihara kenari harus rajin-rajin membersihkan kandangnya ya, sebisa mungkin untuk alas kandang sama tangkringannya seminggu sekali dicuci biar bersih, tidak menimbulkan jamur pada kaki kenari. Oke, langsung saja kita eksekusi. Harus hati-hati ya pegangnya ya, jangan sampai lepas, tapi jangan kencang-kencang, pokoknya yang penting dia nyaman. Ini lihat, ini kakinya berjamur. Lihat kakinya berjamur ya. Udah ya, lumayan parah. Lihat jamurnya kaki, udah lumayan banyak. Tapi walaupun ini berjamur seperti ini, dia masih gacor. Kebetulan ini kukunya udah pada panjang-panjang ya. Lalu gitu sekalian kita potong aja. Pakai pemotong kuku ya, kita motongnya ya. Hati-hati dalam pemotongan kuku kenari ini, jangan sampai kebablasan, kemepetan ke jari, nanti bisa berdarah. Kita potong semua yang panjangnya berlebihan biar nangkringnya enak dia nantinya. Lihat jamurnya, jamur di kakinya. Lumayan tebel ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lap kakinya dengan air hangat, pakai kapas ya, biar jamurnya melunak. Kita gosok-gosok biar jamurnya rontok. Tapi pelan-pelan saja. Oke, selanjutnya kita lap kakinya sampai benar-benar kering. Lalu saya pakainya krim ini, Miconazole yang 2% ini. Ini ampuh untuk membasmi jamur. Ini sebenarnya obat untuk manusia ya, tapi bisa untuk hewan juga. Saya pakai untuk penyembuhan
jamur pada kenari ini. Kita oleskan merata. Jangan sampai tertelan sama burungnya ya, jauhkan kepalanya, nanti dia matuk ini kemakan malah bahaya. Rata semua, diulek sampai rata. Yang sebelah juga. Bisa juga pakai salep 88 ya, biasanya ada teman-teman saya yang ngobatinya ini pakai salep 88. Ada juga yang pakai minyak tanah, katanya sih bisa, tapi saya belum pernah nyoba pakai minyak tanah. Oke, sampai rata semua, jangan sampai ada yang terlewat. Kita olesi semua biar jamurnya rontok, hilang, nggak balik lagi. Oke, kita masukkan ke dalam kandang lagi. Pemberian krim ini saya ulangi tiap 2 hari sekali. Tiap sore kita ulangi, kasih olesin krim lagi. Oke, sekian dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat.